Salam Hotman Paris kepada para bank OJK, Bank Indonesia, dan kepada para pengusaha. Ini putusan terbaru dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang keluar tanggal 9 April 2018. Putusan ini menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan ke PKPU, kreditur kedua harus hadir atau kuasanya. Tidak boleh hanya dengan dokumen, apalagi dengan bay checking. Harus hadir atau kuasanya. Inilah, dan karena tidak hadir kreditur kedua atau kuasanya, maka Pengadilan Niaga menolak permohonan PKPU dalam kasus Moluka selaku pemegang sesi dari Bank Permata. Moluka Holding, perusahaan Luxembourg, selaku pemegang sesi Bank Permata, dikalahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena tidak mampu menghadirkan secara fisik kreditur kedua atau